Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang selalu semangat belajar. Selamat datang kembali, inilah webinar di program Guru Belajar Guru Berbagi dalam seri Semangat Guru. Dan ini adalah pelatihan kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bapak dan Ibu, izinkan saya di episode kali ini untuk tidak membuka masker karena kami di sini di kelas Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru semua menerapkan protokol kesehatan. Tapi dengan meningkatnya kasus COVID di beberapa hari ini, sehingga kami berusaha untuk ekstra hati-hati. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar karena kita sudah sampai di pelajaran yang kedua, Bapak dan Ibu, di program Guru Belajar dan Guru Berbagi seri Semangat Guru untuk kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kelas yang kedua ini adalah critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Nah, seperti biasa, ini merupakan kehormatan bagi saya, Fena Anissa, yang akan memandu Bapak dan Ibu dari pelajaran 1 sampai di pelajaran yang ke-6. Kita minggu kemarin sudah melakukan pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh, dan teknologi. Nah, kalau sekarang kita sudah sampai ke pelajaran yang kedua, yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, dan masih berada di kelas ini, Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat bahwa inilah pendidikan non-teknis yang akan kita kedepankan, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Dan kalau kita lihat, di kelas ini juga ada poster, ini gambar ini. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah gambar otak dengan segala kapasitasnya, kemampuannya, inilah yang melambangkan kelas hari ini, yaitu pelajaran kedua, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Untuk Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara yang telah hadir pada kesempatan kali ini adalah webinar yang kami selenggarakan langsung. Bapak dan Ibu bisa untuk mengisi daftar hadir yang sekarang sudah ada di tautan. Silakan Bapak dan Ibu yang melihat program ini di YouTube Ditjen GTK Kemendikbud Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada tautan, diklik saja karena itu adalah daftar hadir kita pada siang hari ini. Nah, ini saya sudah melihat nih, Bapak dan Ibu sudah berkumpul semua nih dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lihat bersama pada webinar hari ini. Yang pertama adalah setelah pembukaan kita akan melakukan doa bersama. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian kita akan melakukan training critical thinking, tangguh, dan teknologi. Kali ini bersama Pak Adi Respati, mohon maaf saya tadi harus ralat, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi bersama Pak Adi Respati. Kemudian ada bincang inspirasi bersama Bapak Adi Novarisa. Dan juga nantinya ada tips praktis bersama Firza Daud. Dan tidak lupa juga Bapak dan Ibu, ini harus saya sampaikan juga bahwa jika Bapak dan Ibu sekarang sedang melihat webinar ini secara live, nah saya ini akan bertanya dulu, sekarang jam berapa nih panitia yang menemani saya di kelas? Sekarang jam berapa? Oke, saya tidak mendengar suaranya. Saya ingin tahu di hari ini sekarang jam 1 lewat 7 menit. Oke. Jam 1 lewat 7 menit, jika Bapak dan Ibu melihat sekarang adalah waktunya jam 1 lewat 7 menit, berarti Bapak dan Ibu sedang menyaksikan ini secara live. Berarti Bapak dan Ibu bisa ikutan kuis yang akan kita selenggarakan nanti. Perlu diketahui bersama bahwa program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru ini, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dan silakan Bapak dan Ibu untuk membagikan semua pengalaman Bapak dan Ibu dalam mengikuti pelatihan ini lewat sosial media. Itu langsung aja dengan hashtagnya jangan lupa, yaitu Belajar Semangat Guru. Oke? Dan program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan VNV Communication Group didukung oleh Hewlett Packard Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu di seluruh Nusantara yang semangat belajar, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan rahmatnya lah kita bisa berkumpul
pada siang hari ini diberi kenikmatan sehat walafiat. Dan untuk mengawali pertemuan virtual kita, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Bapak dan Ibu, semoga harap dan cita-cita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang sekarang sudah bergabung dari seluruh Nusantara, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jadi saya mohon untuk sikap sempurna. Dan Ibu, mohon boleh kembali ke sikap semula. Dan sekarang saatnya sebentar lagi kita akan menuju ke pelajaran yang kedua, yaitu training untuk critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Nah, tapi sebelum kita memulai hal tersebut, ini saya dari tadi melihat monitor nih untuk melihat apakah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara sudah berkumpul semua. Ternyata sudah berkumpul semua. Nah, pasti nanti kan kalau sudah dimulai pelatihannya, Bapak dan Ibu akan mencatat. Nah, marilah kita agak melatih bagaimana keluasan jari kita untuk mengetik, dan juga harus dipanaskan juga mungkin di atasnya, karena kita sekarang akan melakukan kuis berhadiah. Nah, sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sedang melihat webinar ini, yang bisa mengikuti kuis ini hanyalah Bapak dan Ibu yang sekarang sedang menyaksikan secara live. Jadi saya akan membacakan soalnya, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu silakan untuk mengklik tautan yang telah tersedia di kolom chat YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI. Nah, di situ ada sebuah tautan, silakan Bapak dan Ibu untuk mengklik dulu dan mengisi data diri Bapak dan Ibu, sehingga nanti jika Bapak dan Ibu menang, kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu di email yang benar. Oke, siap Bapak Ibu? Sudah ketemu linknya? Langsung diklik tautannya. Oke. Baiklah, kalau gitu sekarang saya akan memberikan tebak kata. Nah, tebak kata ini silakan untuk ditebak katanya, apa kata yang seharusnya. Dan langsung kalau sudah tahu katanya, silakan dimasukkan jawabannya di Google Form yang tadi Bapak dan Ibu telah isi biodatanya. Oke, siap? Baiklah, ini adalah soalnya untuk tebak kata kita pada siang hari ini. Ini adalah sebuah kata Bapak dan Ibu yang sering didengungkan, berhubungan juga dengan judul dan seri dari program ini. Bapak dan Ibu pasti tahu. Dan silakan jika sudah tahu jawabannya, untuk langsung memberikan di jawabannya
di Google Form yang tadi Bapak dan Ibu telah isi biodatanya. Nah, setelah itu siapapun juga yang menjawab dengan paling cepat dan akurat itulah yang akan memenangkan hadiah e-wallet senilai Rp200.000. Lumayan Bapak dan Ibu ya, ini sebagai penyemangat nih di siang hari ini, karena kita akan belajar lumayan panjang untuk pelajaran kedua, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi ini. Oke Bapak dan Ibu, saya masih menunggu dikumpulkan dulu untuk yang telah mengisi Google Form-nya. Oh masih mau aku Bapak dan Ibu, oke saya sambil membaca chat juga nih. Ada yang juga menjawab di chat, Bapak dan Ibu jangan menjawab di chat, karena harus menjawab di tautan yang telah ada di chat itu, dan disitulah nanti di Google Form itu Bapak dan Ibu bisa mengisi biodatanya. Baiklah, ternyata sudah ada pemenangnya, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu jawabannya. Bapak dan Ibu bisa deg-degan. Jawabannya adalah semangat. Nah, ini dia. Sebetulnya Bapak dan Ibu, ini adalah kuis yang juga saya berikan di minggu lalu. Nah, ini ingin tahu aja apakah Bapak dan Ibu masih bersemangat pada siang hari ini. Dan pemenangnya saya sudah dapat ini dari SMA Negeri 1 Tapanggo, yaitu Ibu Guru Sri Wahyuni. Yeay! Selamat Ibu Guru Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, selamat ya Ibu ya. Dan untuk Bapak dan Ibu Guru yang lain, jangan khawatir kalau belum menjadi pemenang, karena saya masih ada beberapa kuis lagi di webinar ini, tentunya bagi Bapak dan Ibu yang melihat webinar ini secara live. Oke, dan untuk Bapak dan Ibu yang ternyata melihat webinar ini dengan cara rekaman, juga ada hadiahnya Bapak Ibu. Hadiahnya adalah ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya. Jangan berkecil hati, terus belajar Bapak Ibu ya. Nah, sekarang silahkan sekarang untuk kita akan belajar, tapi Bapak dan Ibu, selama pelajarannya berlangsung, untuk pelajaran kedua ini, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi, Bapak dan Ibu silahkan untuk langsung bertanya saja. Lagi-lagi pertanyaannya akan diketik lewat tautan yang nanti menghubungkan Bapak dan Ibu ke Google Form. Di situ Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaannya sesuai dengan pelajaran yang diberikan hari ini. Sudah siap Bapak dan Ibu ya? Kita semangat ya? Siap? Oke, baiklah. Inilah pelajaran kedua di program Semangat Guru, pendidikan kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Inilah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi bersama Bapak Adi Respati. Selamat belajar Bapak dan Ibu. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, nama saya Adi, kita masuk ke episode kedua. Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Tunggu sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Bapak dan Ibu, perkenalkan kembali, mungkin kemarin ada yang belum ketemu di episode 1. Nama saya Adi Respati, saya adalah Head of Program dari WebSIS4EDU. WebSIS4EDU adalah konsultan adopsi teknologi untuk pendidikan. Jadi kami selama ini mendampingi sekolah-sekolah yang punya inisiatif, punya keinginan untuk mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran. Pada hari ini saya akan sharing tentang critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Kira-kira saya akan sharing materi ini antara 20 sampai 30 menit. Saya perlu juga mungkin sedikit memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu, saya kebetulan tempat tinggalnya punggung-punggungan dengan stasiun kereta, jadi sesekali nanti akan ada suara kereta lewat, mudah-mudahan tidak terlalu sering, kalau sering itu berarti keberuntungan kita. Tentang hari ini, tentang topik berpikir kritis dan teknologi, spesifiknya hari ini saya akan fokus kepada media sosial. Jadi tentang hardware, tentang software saya tidak akan terlalu bahas, mudah-mudahan di kesempatan yang lain
diminta untuk memilih prioritas, saya akan ceritakan dulu berpikir kritis terkait dengan media sosial dan teknologi. Hari ini sharing saya akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah tentang berpikir kritis. Bagian yang kedua adalah tentang salah satu praktik berpikir kritis namanya saya sadar, saya berpikir. Ini kami adopsi dari teknik yang lazim dilakukan di sekolah-sekolah, asalnya namanya I Notice, I Wonder. Beberapa kali ketika kami memperkenalkan teknik ini kepada teman-teman guru, kepada orang tua, kepada mahasiswa, prakteknya sebegitu sederhananya, sebegitu mudahnya, jadi kadang-kadang kami mendapatkan para peserta itu tidak aware, tidak peka tentang kekuatan dari praktiknya. Nah, jadi untuk mencoba untuk mengantisipasi itu, saya akan coba menekankan dulu tentang berpikir kritis itu sendiri prosesnya seperti apa, sehingga ketika Bapak dan Ibu nanti mempraktikkan, Bapak dan Ibu bisa menghayati bahwa walaupun praktiknya sederhana, sebetulnya itu proses yang terjadi di dalam otak itu dampaknya besar sekali. Dengan demikian, sharing saya ini akan bobotnya kurang lebih 75% tentang berpikir kritis, tentang praktik saya sadar saya berpikirnya kurang lebih akan 25%-nya. Tentang berpikir kritis, saya akan bagi menjadi beberapa subtopik, mulai dari apa itu berpikir kritis, kemudian mengapa perlu berpikir kritis di lingkungan digital, di lingkungan internet, yang ketiga mengapa internet itu penuh sekali dengan berita, opini, atau materi-materi bacaan, atau video-video yang tidak dilandasi atas berpikir kritis, pengguna yang berpikir kritis. Kita sebutnya ini keputusan-keputusan atau berita-berita yang digambar. Yang keempat, yang terakhir tentang berpikir kritis, saya akan cerita juga kepada Bapak dan Ibu mengapa berpikir kritis itu dalam tanda kutip sulit. Nanti saya akan cerita kenapa dalam tanda kutip sulitnya. Yang berikutnya tentang praktik saya sadar saya berpikir, kita akan bahas beberapa subtopik. Yang pertama, goalnya si praktik berpikir kritis ini bukan membangun kemampuan berpikir kritis, karena pada dasarnya setiap orang itu sudah punya kemampuan berpikir kritis yang cukup terasa kok. Tapi berpikir kritis ini baru jadi keunggulan seseorang kalau jadi keterampilan, jadi kebiasaan. Bahkan akan menjadi keunggulan yang ekstra kalau jadi insting. Insting juga dalam tanda kutip, karena insting itu adalah sesuatu yang sebetulnya sifatnya genetika. Maksud saya, kalau bisa berpikir kritis sebegitu otomatis, dia jadi mendekati refleks atau insting. Yang kedua, nanti saya akan sharing juga bagaimana seorang guru itu bisa menjadi teladan dalam praktik berpikir kritis. Nanti yang ketiga, saya akan cerita tentang bagaimana ada satu tips yang saya bisa berikan untuk mengapresiasi murid agar mereka bisa mempraktikkan berpikir kritis dan mempraktikkannya terus-menerus sampai akhirnya jadi kebiasaan dan keterampilan yang naluri ya buat mereka. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan, saya akan mulai dengan apa itu berpikir kritis. Saya ambil dua definisi. Definisi yang pertama saya ambil dari criticalthinking.org. Ini sangat populer. Kalau misalnya Bapak dan Ibu Google, ini adalah salah satu result yang di atas. Menurut criticalthinking.org, critical thinking itu adalah proses berpikir. Bentuknya bisa observasi, bisa refleksi, bisa menalar, yang kalau dilihat dari kualitasnya, disiplin, mahir, dan aktif. Berpikir yang seperti apa? Berpikir yang membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi. Terhadap apa? Terhadap informasi yang kita terima. Jadi, dari definisi ini, saya coba ekstrak kata kunci-kata kuncinya, kemudian saya kelompok berdasarkan klasternya masing-masing. Di sini berarti critical thinking itu adalah proses berpikir, bentuknya tiga yang di sebelah kiri, observasi, refleks, dan nalar. Kualitasnya disiplin, mahir, aktif. Secara operasional, ya, proses otak yang terjadi adalah mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi.
produk ya bukan produk objek yang ya, objek critical thinkingnya adalah informasi. Nah, definisi kedua ini adalah definisi kebetulan definisi favorit saya. Jadi ini saya percaya adalah definisi yang salah satu definisi yang paling powerful. Definisi ini diperkenalkan oleh kolega saya dulu, namanya Bagus Takuin. Bagus Takuin adalah profesor psikologi sosial dan juga filsuf. Bapak dan Ibu bisa cek akun Instagramnya, terus sangat penuh dengan insight-insight tentang rasionalitas, karena itu adalah kebidangannya beliau. Beliau memperkenalkan kepada saya definisi critical thinking dari dua orang ilmuwan psikologi namanya Parker and Moore. Definisi critical thinking menurut Parker and Moore adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, dan menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim. Dan yang kedua, derajat keyakinan seseorang dalam menerima atau menolak klaim tersebut. Jadi kalau menurut definisi ini, critical thinking itu bentuknya adalah keputusan dan derajat keyakinan terhadap keputusan tersebut. Keputusannya apa? Keputusannya adalah menerima, menolak, menangguhkan. Menerima, menolak, menangguhkan apa? Sebuah klaim. Prosesnya, kualitasnya, terjadinya bagaimana? Sadar dan hati-hati. Jadi kalau dia dua definisi ini sama-sama menekankan adanya deskripsi dari tingkah lakunya critical thinking, kualitas berpikirnya, operasi berpikirnya, dan objek berpikirnya. Kalau kita bandingkan antara kedua definisi ini, definisi versi criticalthinking.org terkesan reaktif. Artinya berpikir kritis itu seperti seakan-akan terjadi ketika seseorang itu ditanya, ketika seseorang itu diminta untuk berpikir kritis. Padahal sebetulnya berpikir kritis tidak seperti itu. Berpikir kritis itu sebetulnya seharusnya sebuah proses yang terjadinya secara konstan di dalam pikiran kita. Nah, dalam hal ini makanya definisi yang diusulkan oleh Parker dan Moore jadi sangat lebih kuat, karena by default definisinya menekankan kepada keproaktifan seseorang di dalam berpikir kritis, bahwa berpikir kritis adalah proses berpikir yang sifatnya selalu standby pada seseorang. Jadi seseorang siap untuk mengambil keputusan dan selalu menimbang derajat keyakinannya terhadap keputusan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik berpikir kritis dan hubungannya dengan teknologi. Saya akan hubungkan dengan lingkungan teknologi, lingkungan sosial yang bentuk yang difasilitasi oleh teknologi, yaitu media sosial. Internet itu ada, saya umpamakan itu sebagai sebuah megafon yang paling efektif. Dibanding sebelum internet, kalau saya ingin menyampaikan sebuah pesan tanpa teknologi apapun, saya mungkin hanya bisa menyampaikan ke beberapa orang sekaligus. Mungkin ketika ketemu saya akan sampaikan. Kalaupun saya misalnya mengajar kelas 3 sesi per hari, ya berarti saya menyampaikan pesan saya ke 3 kelas, misalnya pesertanya 20 orang, berarti 3 kali 20 orang. Itu kelas itu kurang lebih adalah analoginya megafon saya. Ketika kita menggunakan media cetak, berarti pesan saya bisa tersiar tanpa ada saya dicetak, kemudian disebarkan sepanjang naskah tersebut tersebar ke orang-orang, maka orang-orang akan bisa menerima pesan dari saya. Jadi kertas tersebut, media cetak tersebut adalah megafonnya. Tapi internet itu punya kapabilitas yang berlipat ganda dibanding media tradisional, media sebelumnya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan media sosial lewat internet dan menyampaikan pesan, dan pesannya bisa tersiarkan ke ratusan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Tidak perlu untuk menjadi seorang yang benar-benar profesional yang bisa punya audiens
tidak perlu sekolah di kebidangan yang khusus untuk bapak dan ibu bisa punya audiens bahkan ratusan ribu, walaupun tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi intinya jadinya adalah internet adalah megafon yang paling efektif. Kenapa demikian? Karena di media sosial itu sudah ditanam sebuah algoritma yang mensimulasikan megafon. Media sosial itu membuat bapak dan ibu terhubung dengan orang-orang yang secara langsung di dunia nyata tidak bisa bapak dan ibu jangkau. Perpanjangan jangkauan itu adalah menu utama dari algoritmenya internet dan media sosial. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pesan mereka di internet atau di media sosial dan punya kesempatan yang sama untuk pesannya di blow up, di lipat gandakan kepada audiens yang mereka coba untuk capai, internet itu jadi gudang informasi yang abundan. Hanya saja algoritma dari media sosial itu punya karakteristik khusus. Kapabilitas algoritmenya media sosial adalah untuk mempertemukan orang-orang yang sepemikiran. Jadi di media sosial, pesan-pesan yang di media sosial itu terjadi pertempuran gagasan, dan gagasan yang menang adalah gagasan yang populer. Sayangnya gagasan yang populer hampir selalu bukan gagasan yang valid. Dan ini skalanya benar-benar timpang antara informasi yang populer dan informasi yang valid, sehingga seseorang yang punya akses ke internet, misalnya dia adalah sebagai audiens, sebagai pemirsa, sebagai pembaca, itu perlu harus benar bisa mengantisipasi, menganalisis informasi yang saya sedang terima ini ada informasi yang populer atau valid. Oke, saya akan coba berikan ilustrasinya. Jadi bayangkan kalau misalnya semua bubble pesan yang di sebelah kiri ini adalah postingan-postingan dari warganet. Yang kuning adalah pesan-pesan yang melambangkan, yang mewakili pesan-pesan yang diterbitkan di internet, di post tanpa dilandasi berpikir kritis. Sementara pesan-pesan yang berwarna hijau adalah pesan-pesan yang diupload oleh usernya dengan penuh berpikir kritis, maksud saya. Okay. Dan megafon yang digambar ini mewakili algoritma internet. Setelah semua pesan-pesan ini diupload, algoritma media sosial itu sedemikian rupa mengolah informasi yang terbit itu seakan-akan jadi seperti hanya ada beberapa informasi yang kuning dan informasi yang hijau. Informasi yang populer ini jadi seakan-akan makin terasa sebagai informasi yang paling banyak diterima oleh masyarakat dan paling benar. Sementara informasi yang dilandasi berpikir kritis itu kalah kebermunculannya di internet. Dan mengingat internet itu adalah media komunikasi dua arah, ketika kita menerima pesan itu, kita mungkin saja memforward, melike, men-share, yang artinya setiap tiga tindakan, tiga keputusan kita itu membuat pesannya itu menjadi berlipat ganda di dunia maya. Sehingga pesan yang tadinya berwarna kuning kekuatannya hanya level ini menjadi berlipat ganda juga, dan pesan-pesan yang dilandasi berpikir kritis semakin tersembunyi di belakang. Dan lingkaran ini terjadi terus-menerus sampai yang mengerikan adalah kalau misalnya informasi yang valid, yang dilandasi berpikir kritis, itu jadi hilang di media, di sosial media. Jadi sama sekali tidak ketahuan. Nah, ini adalah bahayanya
menggunakan media sosial tanpa berpikir kritis. Beda sekali ketika media, ketika seseorang yang berpikir kritis itu menggunakan media internet. Dari semua berita mentah yang masuk ke media sosial, walaupun sudah dimasak oleh algoritmenya media sosial sedemikian rupa sehingga seakan-akan pesan yang populer ini adalah pesan yang paling benar, orang yang berpikir kritis itu akan cenderung untuk berhati-hati di dalam menerima pesan-pesan ini. Dia akan ngerem dulu, kemudian dia memfilter satu demi satu informasi tersebut. Dan ini yang terjadi di dalam kepala seseorang yang berpikir kritis. Walaupun di media sosialnya sendiri, pesan yang berpikir kritis itu mungkin hanya sedikit dan intensitasnya lemah, di dalam kepala orang-orang yang berpikir kritis, volumenya itu besar sekali. Sebaliknya, informasi-informasi yang dilandasi oleh tidak dilandasi oleh berpikir kritis, itu volumenya seakan-akan menjadi kecil. Dan orang yang berpikir kritis itu memisahkan antara ini adalah informasi yang valid dan dengan informasi yang tidak valid. Ini adalah ilustrasi yang terjadi di dalam pikiran seseorang yang berpikir kritis. Jadi walaupun informasi yang valid itu tersembunyi di media sosial atau di internet sebagai perpustakaan terbesar di budaya kita sekarang, tapi buat mereka pesan tersebut terngiang-ngiang terus. Dan inilah yang dimaksud dengan definisi berpikir kritis yang tadi kita tunjukkan di depan. Yang ilustrasi rem dan filter ini adalah gambaran bagaimana proses sadar, hati-hati, disiplin, mahir, aktif terjadi. Sementara gambar yang di kanan, bagaimana message yang biru dan yang hijau dan yang kuning dipisahkan, ini adalah proses operasi berpikir yang terjadi, yang tadi mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, menerima, menolak, dan menangguhkan. Okay. Kenapa internet begitu penuh dengan keputusan yang gegabah? Karena media sosial menghadiahi keputusan gegabah dengan perhatian. Di kajian psikologi, fenomena sosial yang terjadi di internet itu sebetulnya sama dengan di lingkungan nyata. Satu aliran di dalam ilmu psikologi namanya behaviorisme itu merumuskan formula terjadinya tingkah laku. Formulanya seperti ini seperti lingkaran, seperti siklus. Tingkah laku itu hanya terjadi jika ada stimulus. Dan yang terjadi berikutnya sangat bergantung dengan konsekuensi yang mengikuti tingkah laku tersebut. Kalau tingkah laku tersebut mendapat reward atau pengalaman yang menyenangkan, maka tingkah laku tersebut akan berulang. Kalau nanti ada stimulus yang serupa, tingkah lakunya akan terjadi lagi. Tapi kalau konsekuensinya tidak menyenangkan, tingkah laku tersebut akan melemah atau bahkan hilang. Di internet, di media sosial, proses yang terjadi sama, tapi balik yang tadi tuh, karena algoritmenya disusun sedemikian rupa, keputusan-keputusan, jadi misalnya stimulusnya adalah peristiwa sosial ini memancing orang-orang untuk punya opini-opini yang gegabah. Di media sosial, opini-opini yang cepat ini cenderung mendapatkan atensi dari warganya. Mendapatkan likes, mendapatkan hearts, dan bayangkan dengan kapabilitas internet yang bisa menyebar informasi ke banyak orang dan jauh lebih cepat daripada lingkungan sosial yang fisik, maka opini orang-orang yang disampaikan melalui media sosial ini jadi sebegitu berlipat ganda tersebar di media sosial. Plus ingat juga bahwa pengguna internet terbesar itu adalah remaja dan dewasa muda. Ada karakteristik yang khusus tentang mereka pada dewasa muda dan remaja, terutama mereka yang tidak terlatih untuk berpikir kritis, sesuai dengan perkembangan psikologi mereka, kebutuhan untuk mendapat perhatian
perhatian itu seringkali mengalahkan kesadaran untuk bersikap adil tentang stimulus di sekitar mereka. Kenapa demikian? Karena ini saya coba ambil dari terangkanya teori kebutuhan Maslow. Kalau saya tidak salah, Bapak Deddy Bubur cukup familiar dengan teori kebutuhan Maslow, teori piramida kebutuhannya Maslow. Nah, berdasarkan teori, piramida kebutuhan Maslow, kebutuhan tingkat ketiga itu adalah kebutuhan kasih sayang, keempat adalah kebutuhan kompetensi, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, remaja dan dewasa itu sangat terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan kompetensi. Remaja sedang mencari identitas dia yang baru. Kalau identitasnya dia bukan dengan keluarga tapi sendiri, identitasnya seperti apa, dan dia mencoba berusaha, dia berusaha sebisa mungkin untuk diterima oleh lingkungan peer group-nya. Dewasa muda juga lumayan mirip. Mereka sudah masuk ke dunia kerja dan mereka sangat ingin tampil kompeten dibanding orang lain. Dua pengalaman ini itu tingkah laku mereka di media sosial, karena kebutuhannya mereka adalah ini, itu sangat bergantung pada perhatian publik. Jadi kalau mereka mempost sesuatu di media massa atas dasar kebutuhan ini dan mereka dapat perhatian, mereka tingkah lakunya akan bertahan. Yang jadi masalah adalah kalau tingkah laku di media sosialnya tidak dilandasi dengan berpikir kritis. Untuk dewasa, untuk orang dewasa madya dan lanjut, kebutuhannya adalah untuk aktualisasi diri. Orang-orang yang sedang memenuhi kebutuhan aktualisasi diri biasanya mencoba untuk menjadi pribadi yang otentik, sehingga perhatian orang lain, pemikiran orang lain, judgment orang lain itu tidak terlalu relevan buat mereka. Justru mereka peduli bahwa ini benar atau tidak. Menjadi diri yang otentik itu tidak berarti bahwa hanya bisa dicapai kalau kita sudah dewasa madya atau lansia. Justru pada dasarnya keterampilan berpikir kritis yang nantinya memang munculnya sejalan dengan perkembangan seseorang itu bisa diajarkan dan dilatih menjadi kebiasaan sedini mungkin. Nah, itu makanya di internet jadinya banyak sekali konten-konten yang berisiko untuk meleading ke proses berpikir yang tidak kritis. Kenapa sebegitu sulit untuk mempraktikkan berpikir kritis? Di sini saya memberikan tanda kutip terhadap istilah berpikir kritis. Ini adalah gambaran proses yang terjadi pada seseorang yang berpikir kritis. Kalau seseorang mendapatkan informasi, informasinya direm dulu. Kalau dia dapat klaim, dapat informasi, dapat pendapat, membaca sebuah naskah, membaca berita, dia rem dulu. Kemudian dengan hati-hati, dengan sadar, dengan disiplin, dia mengolah secara aktif informasi yang dia terima. Ini berarti dia berjalan perlahan-lahan. Sudah mulai jalan tapi perlahan-lahan. Begitu dia sudah yakin, baru dia ambil keputusan menerima atau menolak, menangguhkan. Kalau di media sosial berarti, kalau dia menerima berarti dia akan forward, dia akan like, dia akan subscribe. Kalau setelah proses berpikir kritisnya dianggap, wah ini keputusannya tidak benar nih, dia mungkin akan memberikan umpan balik atau dia menghentikan rantai distribusi dari informasinya. Pada orang yang tidak berpikir kritis, yang terjadi adalah ini. Dari mulai klaim diterima, kemudian informasinya diolah, sampai keputusan, itu semuanya lampu hijau. Orang yang tidak berpikir kritis itu bukan berarti tidak melakukan mengkonseptualisasi, tidak mengaplikasi, tidak menganalisis. Mereka melakukan itu. Tapi tingkat kehati-hatiannya lebih rendah dibanding orang-orang yang berpikir kritis. Jadi ini adalah perbandingannya. Nah, walaupun sepertinya sangat sederhana, menjaga kesadaran, hati-hati, disiplin, aktif, itu adalah ekstra kerja keras buat otak kita.
Salah satu prinsip kerja otak kita ini adalah salah satu kajian di ilmu psikologi itu dikenal dengan sifat namanya kognitif ekonomi. Kognitif ekonomi itu artinya otak kita itu punya prinsip kerja mengeluarkan effort, mengeluarkan usaha yang seminimal mungkin untuk bisa mencapai pemahaman yang semaksimal mungkin. Ini disebut sebagai kognitif ekonomi. Nah, yang menjadi penanda besar pada proses penerimaan informasi yang tidak dilandasi berpikir kritis adalah karena terjadinya faktor emosi, karena ada faktor emosi terjadi ketika kita menerima informasi. Pada saat seseorang yang cenderung tidak berpikir kritis, ketika mereka menerima informasi, semua alur proses berpikirnya lampu hijau karena proses emosinya mengambil alih proses proses keberhati-hatian berpikirnya. Dan emosi itu adalah sebuah kemampuan mental kita, sebuah kemampuan kita berfungsi, kemampuan psikologis yang sifatnya sangat naluriah. Tidak ada yang bisa ngerem. Jadi dari sudut pandang kognitif ekonomi, emosi itu lebih besar kemungkinan menang dibanding proses berpikir. Jadi kalau kita bandingkan, jika seseorang tidak berpikir kritis, maka keputusan yang dia akan ambil itu akan cepat. Tapi jika tidak hati-hati, mungkin akan berakhir ke keputusan yang keliru. Untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar bisa benar-benar mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan, yang mempertimbangkan perasaan orang lain, seseorang itu perlu berpikir kritis. Namun kalau kita baru mulai, baru kita coba-coba atau belum terbiasa, proses berpikir kita jadinya melambat. Kita ngerem, makanya tadi simbolnya adalah lampu kuning. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, maka kita akan mahir berpikir kritis. Kalau dikembalikan ke prinsip kognitif ekonomi, seseorang yang terbiasa berpikir kritis, maka proses berpikir kritisnya itu akan hemat energi. Jadi faktor yang tadi hati-hati, kemudian mahir, kemudian melakukan analisis, melakukan konseptualisasi, itu pada orang-orang yang terbiasa berpikir kritis, beban mentalnya, beban berpikirnya itu cenderung dirasa lebih rendah. Walaupun otaknya bekerja keras, tapi energi yang digunakan untuk berpikir kritis itu jadi lebih ringan dibanding kalau dia tidak terbiasa. Oke, ini adalah penjelasan ini, semoga bisa memberikan bisa mempersuasi Bapak dan Ibu kenapa berpikir kritis itu kuncinya adalah percaya pada prosesnya, yaitu menerima informasi, ngerem dulu, kemudian perlahan-lahan menganalisis informasi untuk sebelum kita mengambil keputusan. Proses ngeremnya itu adalah yang sangat penting. Nah, saya akan masuk ke bagian yang berikutnya. Kita perlu punya sebuah trik untuk membuat berpikir kritis menjadi keterampilan, bahkan menjadi kebiasaan, kalau bisa bahkan menjadi insting. Ini adalah praktik yang saya ingin perkenalkan. Nama praktiknya adalah saya sadar dan saya berpikir. Saya sadar ini adalah bagian yang lampu kuning. Saya berpikir ini adalah bagian filter dan berpikir. Istilah saya sadar dan saya berpikir ini benar-benar mengacu kepada definisi berpikir kritis yang tadi kami share kepada Bapak dan Ibu. Bagian saya sadar itu adalah proses adalah bagian dari definisi yang tadi, yang sadar dan hati-hati. Saya berpikir itu adalah bagian dari definisi yang tadi itu, yang ada istilah membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi.
dalam sehari-hari kira-kira kalau ketika kita ucapkan saya sadar itu contoh kalimatnya adalah saya jadi sadar deh bahwa bla 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 bla. Nah, saya baru ngeh nih bahwa kemudian saya lanjutkan. Tunggu, kan begini-begini-begini, nah itu adalah contoh saya sadar. Saya berpikir, itu contohnya adalah saya jadi kepikiran bahwa, atau berarti, titik-titik-titik, jangan-jangan titik-titik-titik-titik, wow, berarti titik-titik-titik. Nah, itu adalah, saya berpikir. Nah, praktik ini tujuannya adalah untuk memperlambat keputusan yang biasanya kita ambil tanpa berpikir kritis. Selama satu bulan ke depan, coba Bapak dan Ibu praktekkan untuk ngerem setiap kali Bapak dan Ibu mengambil keputusan terhadap sebuah informasi yang Ibu Bapak terima, misalnya terutama di media sosial, dan kemudian pikirkan ini. Bahkan, saya sadar dan saya berpikir ini hanya efektif jika Bapak dan Ibu mengekspresikannya ke dalam bentuk yang konkret. Bukan sekedar diucapkan, diucapkan tapi direkam. Bukan sekedar dipikirkan, dipikirkan tapi ditulis. Mungkin Bapak dan Ibu suka menggambar, Bapak dan Ibu bisa membuat mind map. Apapun itu keputusan yang biasanya Bapak ambil, direm dulu. Sebelum mencet tombol like, coba buat di kartu kecil, di kertas kecil, gambar-gambar. Saya sadar, saya berpikir. Ini contoh sederhana sebuah kelas mempraktikkan saya sadar saya berpikir. Gurunya menyebarkan kertas yang isinya adalah tabel, tabel yang kiri adalah tabel saya adalah sel saya sadar, kolom yang kanan adalah kolom saya berpikir. Guru memberikan pertanyaan tentang satu materi ajar, terus kemudian si murid mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang pertanyaan tersebut. Nah, saya akan coba langsung ke yang berikutnya. Mengajarkan berpikir kritis kepada orang lain itu tidak bisa dengan diberitahu. Harus menjadi teladan, harus melewati contoh. Kalau di WebSIS ini makanya tim WebSIS harus mempraktikkan ini secara konsisten kepada para guru dan pemimpin sebelum mereka mengajarkan topik-topik ini. Praktek yang kami bisa sarankan untuk guru menyelenggarakan latihan saya sadar saya berpikir dengan murid-murid adalah seperti ini. Lihat dari dua komponen, yang pertama metode, yang kedua adalah medium. Dari sisi metode, Bapak dan Ibu bisa contohkan kepada murid dengan refleksi tentang materi belajar. Kalau Bapak dan Ibu mengajar matematika, berarti refleksinya tentang topik-topik bahasan di matematika. Semakin rinci topik yang direfleksi, itu akan semakin efektif. Yang kedua adalah refleksi untuk pengalaman pribadi. Jadi, justru Bapak dan Ibu bisa mencontohkan berpikir kritis di luar konteks topik pelajaran Bapak sendiri. Semua yang ada di lingkungan sekitar kita, berita di koran, berita di internet, kita nonton film, kita mendengarkan musik, semuanya bisa kita jadikan bahan untuk saya sadar saya berpikir. Kalau Bapak lihat naskah yang kami terbitkan di ruang belajar asinkronus kita. Ada tiga contoh yang saya berikan tentang bagaimana kita bisa menulis pikiran saya sadar dan pikiran saya berpikir. Nah, seperti tadi saya bilang, untuk mempraktikkan saya sadar saya berpikir tidak bisa hanya dipikirkan, harus dituangkan menjadi produk yang konkret. Ini yang saya sebut dengan medium. Mediumnya bisa macam-macam. Bapak dan Ibu bisa lisan di kelas, tapi lisan di kelas mungkin lebih berisiko salah mengerti atau salah ingat. Jadi Bapak dan Ibu perlu pilih alternatif yang terdokumentasi sehingga bisa disimak berulang-ulang. Misalnya
buat naskah pendek 250 kata aja, itu kira-kira 1 sampai 2 paragraf. Buat video selfie, Bapak dan Ibu monolog ke kamera untuk kemudian diberikan kepada murid-murid. Gak usah berpikir bahwa harus dengan teknik editing yang advance, yang canggih. Sekedar videonya ada, Bapak dan Ibu mencontohkan bahwa saya jadi kepikiran bahwa ini jangan-jangan itu lakukan dalam monolog 3 menit sudah cukup, tapi sesering mungkin tentang apapun, tentang refleksi materi belajar maupun refleksi pengalaman pribadi. Bisa kalau memang Bapak dan Ibu mau, memang bukan masalah membuat video presentasi yang ada animasinya, yang dengan teknik editing yang sudah canggih. Jika itu tidak menyita waktu Bapak dan Ibu, silakan. Bapak dan Ibu juga bisa bikin flashcard, bisa membuat konten, dan konten-konten ini bisa diupload ke media sosial. Bapak dan Ibu bisa juga membuat papan komunikasi, jadi ide-ide saya sadar saya berpikir tadi ditaruh di misalnya di Jambon dan kemudian ditayangkan selama satu semester atau satu tahun ajaran. Bisa juga membuat album saya sadar saya berpikir misalnya di podcast atau di media sosial yang lain. Jadi misalnya Bapak dan Ibu memilih saya mau refleksi tentang materi ajar, nanti saya tampilkannya dalam naskah pendek, video selfie, flashcard, atau membuat album di podcast. Atau saya untuk yang refleksi pengalaman pribadi, saya mau bikin video selfie dan saya terbitkan nanti di media sosial. Bisa, ini yang perlu dilakukan secara konsisten sampai saya sadar dan saya berpikir itu menjadi tingkah laku yang sifatnya naluriah. Saya akan berikan contoh, ini adalah contoh kartu pos, di sini ada flashcard. Jadi misalnya saya bikin flashcard. Contohkan Bapak dan Ibu bisa membuat ini juga. Bapak dan Ibu bisa membuat dengan aplikasi Google Slides, bisa buat Google Slides, kemudian setiap slides-nya didesain, kemudian satu slides-nya di-save sebagai sebagai file image, dan kemudian Bapak dan Ibu terbitkan di media sosial. Ini contohnya, jadi bentuknya mirip seperti yang tadi saya contohkan, ada dua kolom, kolom yang kiri adalah kolom saya sadar, kolom yang kanan adalah kolom saya berpikir. Ini contohnya, saya sadar banyak kalau saya nonton film-film, kayaknya efek spesial di film-film science fiction itu selalu menggunakan layar hijau deh. Kemudian saya jadi berpikir, jangan-jangan ada sifat yang sangat khusus tentang warna hijau. Sehingga untuk membuat efek visual harus menggunakan warna hijau, nggak bisa warna yang lain. Warna biru bisa nggak ya? Warna biru kan dekat sama warna hijau. Kalau warna kuning dan warna merah berarti nggak bisa ya. Emang warna merah dan warna kuning itu ada apa ya? Nah itu adalah salah satu contoh praktik dari saya sadar dan saya berpikir. Ini Bapak contohkan buat di misalnya aplikasi-aplikasi online, contohnya saya buat di aplikasi Kaspa, kemudian terbitkan di media sosial. Ini contoh yang kedua, misalnya saya sadarnya sekarang Bapak dan Ibu sering menggunakan Google Form, bayangkan atau misalnya murid sampai bisa berpikir seperti ini. Misalnya pertanyaan kepada Ibu adalah, coba kamu bayangkan apa yang bisa terjadi kalau seseorang itu menggunakan Google Form. Kemudian ada murid misalnya menulis, sekarang kan saya bisa mensurvey 1000 orang hanya dengan menggunakan Google Form. Tapi kan internet belum ada tahun 1980-an. Itu kalau pemerintah mau mensurvey penduduk seperti apa ya? Saya sekarang cuma siswa kelas 4 SD, kalau saya mau mensurvey 1000 orang itu gampang sekali. Saya jadi berpikir, berarti dulu pemerintah harus bekerja dengan sistem jaringan yang bagus sekali ya, karena mesti ada level networking dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan datanya kemudian di estafet dari daerah ke pusat. Tapi kan berarti datanya harus dijaga kualitasnya supaya tidak meleset, akurasinya tidak berubah ketika sampai ke pusat. Itu berarti dulu susah sekali ya, berarti teknologi itu sebegitu membantunya proses survei ya. Nah, hal seperti ini adalah yang membuat proses berpikir kritis, jadinya membangun ide-ide baru dan nantinya bisa juga berhubungan dengan fenomena-fenomena seperti berpikir
kumpulkan nih di semua gagasan-gagasan murid tadi ke misalnya ke Google Jamboard. Jadi, misalnya seperti ini. Jadikan misalnya ini adalah galeri critical thinking selama satu semester. Galerinya ini bisa dikunjungi oleh orang tua, oleh kepala sekolah, mungkin oleh tamu yang datang ke sekolah. Misalnya ada kunjungan dari pemerintah daerah, dari kementerian, tunjukkan untuk pameran hasil-hasil kerja murid Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan atau mengembangkan, membiasakan proses berpikir kritis? Bapak dan Ibu cukup mempraktekkan rumusan tingkah laku ini. Ini adalah rumusan yang sangat lazim di kita praktekkan. Ilmu psikologi sangat detail membahas tentang ini. Setiap mereka mencoba untuk berpikir kritis, Bapak dan Ibu perlu berikan reward, perlu berikan ganjaran, perlu berikan pengakuan. Jadi setiap kali nanti Bapak dan Ibu menugaskan kepada mereka untuk mengerjakan tugas yang menuntut berpikir kritis, mereka akan bersedia mempraktikkan itu. Nah, selain merayakan, selain mengapresiasi, Bapak dan Ibu juga perlu secara spesifik melihat apa yang perlu di reward. Apanya dari berpikir kritis mereka yang perlu diganjar sehingga berpikir kritisnya akan bertahan bahkan berkembang. Nomor satu, jangan cepat-cepat menilai akurasi dari pikiran mereka. Karena di awal-awal berpikir kritis itu boleh salah kok. Bahkan berpikir kritis itu biasanya sifatnya subjektif, jadi tidak boleh dilandasi oleh pertimbangan ini salah, ini benar. Nah, dua hal yang perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan adalah tingkat orisinalitas dari ide mereka dan detail dari analisis mereka. Orisinalitas itu menunjukkan bahwa mereka serius mencoba. Dan semakin orisinal berarti mereka mengaitkan pelajaran mereka atau observasi mereka dengan pengalaman pribadi mereka yang teman-temannya tidak alami. Kalau ide mereka, kalau gagasan SSSP-nya mereka, saya sadar, kalau isian dari saya sadar, saya berpikir kritisnya mereka, itu sifatnya masih seragam, berarti mereka belum mendalami materi mereka. Yang kedua adalah aspek detail. Semakin detail analisis mereka, itu berarti mereka makin waspada terhadap kemungkinan ada bagian dari informasi yang mereka sedang pelajari itu luput dari perhatian mereka. Dan semakin detail itu artinya mereka sudah bersikap, saya nggak rela kalau ada yang kelewatan, orang saya udah meluaskan waktu untuk berpikir sekian menit, kalau nggak benar-benar ketemu, ini saya rugi. Nah, karena murid-murid kita kemungkinan adalah anak, adalah remaja, mari kita gunakan prinsip yang tadi. Pendapat mereka, kita berikan perhatian. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan media sosial, monggo. Ini yang terakhir dari saya sebelum saya tutup. Misalnya nih, ini adalah ajakan, siapa tahu Bapak dan Ibu tertarik. Bapak dan Ibu ikut pelatihan ini ramai-ramai. Ada sekian puluh ribu guru yang ikut, literally puluhan ribu guru ikut mendaftar di pelatihan ini. Coba ketemu dengan beberapa orang guru, mungkin 10, 20, 30 yang sesama pelatihan. Coba kenalan, mungkin Bapak dan Ibu kenalan berdasarkan Bapak dan Ibu mengajar mata pelajaran yang sama. Mungkin karena tinggal di lokasi yang berdekatan, atau mungkin karena punya minat yang sama. Nah, saling kenali sekolah masing-masing dari teman-teman Bapak dan Ibu yang baru ini. Sekolah mereka di mana, dan mulai kolaborasi. Coba kenalan dengan murid-muridnya mereka. Dalam hal ini, ceritanya kita mau bermain misalnya dengan Instagram. Masing-masing Bapak dan Ibu tugaskan murid Bapak dan Ibu untuk secara rutin mempost
praktek saya saja, saya berpikir mereka di Instagram, mereka boleh kreatif, mereka boleh mendesain, mereka boleh gambar, mereka boleh bikin video, tapi apa di media sosial supaya seragam, misalnya kita ambil saja misalnya Instagram lah. Nah, bapak dan ibu yang sudah saling berkenalan, coba follow Instagram murid-murid bapak dan teman-teman dari bapak dan ibu. Kalau tidak mahasiswa yang intens, murid-murid individu, coba kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mereka bikin Instagram. Tugaskan murid untuk mengupload praktik saya sadar, saya berpikir mereka di media sosial, rutin misalnya 2 kali seminggu. Nah, bapak dan ibu dari sekolah-sekolah yang berbeda ini, coba lihat posting dari mereka, coba nilai, post-post yang bapak dan ibu rasa bahwa menunjukkan berpikir kritis yang sangat baik, coba berikan apresiasi, mungkin diberikan like, mungkin diberikan komentar. Dan murid perlu tahu bahwa yang mengomentari itu adalah teman gurunya, yang ada gurunya juga guru dari orang lain. Jadi mereka tahu bahwa proses berpikir saya ternyata diapresiasi oleh orang lain yang profesional. Nah, ini adalah salah satu cara yang akan memeriahkan proses belajar berpikir kritis. Kenapa? Karena gerakannya adalah gerakan yang sifatnya komunitas, jadi tidak individual. Pada tingkat tertentu, semakin banyak yang ikut serta di sini, dalam kegiatan ini, itu dampaknya akan semakin terasa. Tujuan dari rancangan ini adalah membuat murid merasakan bahwa ada loh di media sosial, di internet, di kalangan internet, kelompok masyarakat yang akan menghargai mereka jika mereka menunjukkan berpikir kritis. Jadi mereka tidak terbawa-bawa dengan pengguna-pengguna internet yang cenderung gegabah di dalam menggunakan fasilitas internet. Nah, itu sekian dari saya. Saya coba simpulkan kembali, saya coba rangkum kembali. Hari ini saya sharing tentang berpikir kritis dan praktik saya sadar dan saya berpikir, mulai dari apa itu definisinya, mengapa perlu berpikir kritis di internet, mengapa internet putus dan penuh dengan keputusan yang gegabah, dan mengapa berpikir kritis itu sulit. Sementara dengan praktik saya sadar saya berpikir, saya mau mengajak bapak dan ibu untuk membuat berpikir kritis itu menjadi kebiasaan, sehingga sebegitu terbiasanya bisa menjadi insting. Saya juga tadi bersama teman-teman mencoba untuk berbagi kepada bapak dan ibu bagaimana mencari teladan dalam mempraktekkan berpikir kritis lewat praktik saya sadar dan saya berpikir. Dan yang terakhir adalah strategi untuk mengapresiasi berpikir kritis yang dipraktikkan oleh adik-adik dan anak-anak murid kita. Sampai di sini, semoga sharing dari saya bisa bermanfaat, bisa kita praktikkan. Kita akan bertemu dan berdiskusi di grup Telegram kita. Saya akan coba available untuk di grup mulai besok atau mulai mungkin mulai sore ini. Untuk lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa kontak kami di sini. Saya adalah tim Websis dan kami dengan senang hati akan berdiskusi lebih lanjut jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengetahui tentang berpikir kritis, teknologi, dan pembelajaran menggunakan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh Nusantara yang sangat semangat untuk belajar, gimana Bapak Ibu masih semangat belajar di siang hari ini? Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu di tengah waktu yang mungkin sangat sibuk, tapi masih tetap untuk menyempatkan diri untuk belajar bersama kami di pelajaran kedua ini, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Agi Ruspati, dan ternyata memang tantangannya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi teladan untuk menggugah dan
mengapresiasi cara berpikir kritis murid-murid. Nah, terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Waduh, ini kami sangat terharu melihat partisipasi Bapak dan Ibu yang ada di Google Form yang telah tadi kami siapkan. Bapak Ibu sudah bertanya di sana, walaupun juga ada juga yang mengisinya pertanyaan, tidak ada pertanyaan, baik Bapak Ibu, tidak apa-apa. Dari banyaknya pertanyaan yang masuk pada siang hari ini, kami telah memilihkan beberapa pertanyaan, tidak bisa semuanya dijawab karena keterbatasan waktu, tetapi nanti bisa kita diskusikan di kelompok Telegram yang kami memang khusus buat untuk program Semangat Guru ini, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Baiklah, sekarang kita akan kembali lagi ke Bapak Adi Respati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah masuk di pelajaran 2 kali ini. Selamat siang Bapak dan Ibu, kita masih ketemu lagi. Oke, sekarang kita ada di sesi tanya jawab. Saya sudah dapat kiriman beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bapak Abdul Qadir. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya konsisten untuk mempunyai kreativitas dalam menyusun RPP yang mengandung unsur berpikir kritis dan membuat pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Oke, saya coba jawab pertanyaan Pak Abdul Qadir dari Barito Timur ini. Saya rasa akan banyak juga yang pertanyaannya serupa tentang ini. Jadi Pak Abdul Qadir tidak sendirian. Oke, bagaimana supaya kreatif? Untungnya Bapak dan Ibu tidak dituntut untuk benar-benar kreatifnya sampai setiap hari. Kreativitas ini bisa jadi dirutinkan. Yang pertama adalah gini, di pembelajaran siapkan ada materi yang dibuat untuk jadi pemicu, dan pemicunya diberikan sebelum sesi pertemuan tatap muka. Jadi nanti di sesi tatap muka mereka sudah punya ide untuk disampaikan. Jadi misalnya seminggu sebelum pelajaran hari H, Bapak dan Ibu sudah memberikan pertanyaan yang memicu berpikir kritis. Pertanyaannya perlu kata kunci, kalimat kuncinya adalah apa pendapat kamu tentang bagaimana jika tidak seperti ini. Jadi yang ditanya bukan fakta-faktanya, tapi tentang bagaimana jika. Jadi Bapak dan Ibu meminta mereka untuk berandai-andai. Bagaimana membuat pengalaman tersebut menjadi menyenangkan? Bapak dan Ibu coba bayangkan main video game itu, murid itu semuanya mau tuh, nggak ada yang menolak-nolak. Kenapa ketika mereka bermain game, mereka tuh ditantang. Mereka setiap video game itu pada dasarnya bilang kamu pasti nggak bisa yang melewati level ini. Jadi mereka berusaha untuk mematahkan judgement atau hakiman dari si game tersebut, dan kemudian mereka bisa melewati challenge-nya. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah memberikan si pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai challenge. Nah, di sini yang jadi perlu Bapak dan Ibu kreatif adalah bagaimana memberikan apresiasi ketika mereka berhasil melewati challenge tersebut. Pertanyaan, apa pendapat kamu tentang bagaimana jika tidak begini, itu men-challenge mereka untuk berpikir sendiri. Harus ada apresiasi yang kuat. Apresiasi ini bisa dari semua guru, bisa dari teman-teman, bahkan Bapak dan Ibu bisa sebarkan, gunakan media sosial sebagai alat untuk ini, untuk memeriahkan acaranya. Yang kedua, bagaimana untuk menyeimbangkan ketertarikan murid dalam kelas ketika guru sedang memberikan pengalaman untuk berpikir kritis, apalagi sekarang harus dengan PJJ. Pertanyaan kedua ini adalah dari Ibu Yulianti dari Merak. Oke, jadi saya ulang pertanyaannya, bagaimana untuk menyeimbangkan ketertarikan murid dalam kelas ketika guru sedang memberikan pengalaman untuk berpikir. Jadi saya coba asumsikan, jadi menyeimbangkan itu artinya ada murid yang cenderung tertarik, ada yang tidak gitu ya. Bukan, itu pertanyaan sangat tepat. Karena ini adalah hal yang baru, di setiap perubahan tingkah laku itu cenderung ada orang-orang yang duluan mengadopsi dan orang-orang yang belakangan. Ada early adopter, ada late adopter. Itu sangat lazim. Cara menyeimbangkan
mereka, Bapak dan Ibu, sebetulnya itu mudah-mudahan terjawab dengan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, sebetulnya Ibu Yulianti bisa mengakali seperti ini, Bu. Pastikan bahwa berpikir kritis itu skornya besar. Jadi kalau Bapak dan Ibu memberikan tugas, berpikir kritis itu perlu punya bobot yang tinggi. Kalau perlu berikan bobotnya 70%. Tadi kan yang dinilai adalah originalitas dan detail. Nah, itu perlu punya bobot yang tinggi, misalnya 70%. Mereka yang early adopter itu akan dapat nilai yang cenderung ekstrim dan jomplang di antara murid-murid yang lain. Nah, Ibu bisa bilang kepada murid-murid yang lain bahwa ini tuh bukan kemampuan yang eksklusif. Kamu juga bisa, tapi kamu mesti praktekan. Ketika mereka melihat bahwa ternyata skor yang mereka dapat jomplang, tapi mereka bisa mencapai nilai tersebut, nanti mereka akan mau mencoba. Begitu sudah mencoba, mereka akan merasakan bahwa, oh ternyata saya bisa ya. Jadi, tentang berpikir kritis, sebetulnya yang perlu diganjar itu adalah perasaan bisanya dan kemauan untuk mencoba. Kalau itu yang diberikan penghargaan oleh guru, maka berpikir kritis akan menjadi kebiasaan, menjadi tugas yang relatif tidak ditolak oleh murid. Sekarang saya akan ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah manajemen waktunya seperti apa, Pak? Karena murid dapat belajar, kan murid harus dapat belajar dengan eksplorasi tinggi. Tentu saja akan makan waktu yang lama. Ini pertanyaannya dari Ibu Winda Amelia dari Sijunjung. Benar, untuk di awal proses berpikir kritis itu mungkin perlu waktu. Itu tadi makanya saya sempat sharing bahwa untuk berpikir kritis prosesnya itu harus menganalisis, harus membuat konsep, harus membedah. Di awal memang rasanya berat. Tapi sebetulnya manajemen waktunya tidak sulit-sulit banget sih. Untuk di awal Bapak dan Ibu bisa berikan kesempatan kepada murid untuk menyiapkan gagasan mereka seminggu sebelum hari H. Berikan pertanyaan, tapi berikan juga contohnya, contoh peta jawaban yang diinginkan seperti apa, dan waktu tersebut seharusnya cukup untuk murid berpikir. Kalau ini adalah pertama kali buat murid, mungkin mereka selama seminggu itu tidak menggunakan kesempatannya untuk ngerjain tugas dan berpikir kritis. Tapi nanti mereka akan melihat murid-murid teman mereka yang terlihat dokter itu mempraktikkan, berpartisipasi di kelas, dan mereka dapat skor yang jauh lebih tinggi. Nanti yang lain dokter itu juga akan punya keinginan untuk mendapatkan apresiasi yang sama. Jadi dalam konteks eksplorasi sebetulnya tidak perlu untuk makan waktunya banyak. Tepatnya malah bisa saja proses berpikir kritisnya itu nanti setelah 4-5 kali sesi berturut-turut 5 minggu, dan saya bayangkan kalau di sekolah ini dilaksanakan bersama-sama di mata pelajaran yang lain, guru-guru juga melakukan hal yang sama. Berpikir kritis itu bisa jadi kegiatan yang sifatnya spontan. Ada diskusi kelompok, Bapak dan Ibu memberikan sebuah pertanyaan, meminta mereka untuk punya gagasan, dan kemudian mereka mengemukakan gagasannya, kemudian dipraktikkan. Kalau tidak dipraktikkan, at least setiap orang kemudian mengutarakan pendapat mereka, kemudian teman-teman yang lain kembali menganalisis. Jadi proses berpikir kritisnya itu seperti sebuah circle. Saya memberikan gagasan saya, teman saya kemudian menilai, kemudian dia memberikan umpan balik kepada saya berpikir kritis lagi terhadap umpan baliknya, kemudian saya mengajukan ide saya yang sudah direvisi. Dan untuk itu sekali lagi eksplorasinya tidak perlu sulit, tidak akan terlalu banyak, tapi memang Bapak dan Ibu perlu terbiasa untuk mendengarkan pendapat yang bunyi di mana-mana. Kalau ini dipraktikkan dalam waktu 1 bulan terus-menerus, yang terjadi adalah kelas Bapak dan Ibu mestinya jadi sangat ramai, jadi sangat berisik. Mungkin malah yang Bapak dan Ibu kesulitan nanti adalah menghentikan mereka bicara. Saya asumsikan sih waktunya 1 bulan, dengan catatan Bapak dan Ibu melakukan ini bersama-sama dengan guru-guru lain di mata pelajaran yang lain selama dalam periode 1 bulan. Nah, itu adalah
jawaban dari saya. Mudah-mudahan membantu. Saya tahu masih banyak pertanyaan lagi. Saya akan coba ketemu Bapak dan Ibu nanti di Telegram Group. Siapa tahu ada waktu yang cukup untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak bisa menjawab 5.000 pertanyaan, tapi saya akan usahakan untuk bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu. Saya rasa itu dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat mencoba, kirim-kirim kabar di media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar pada siang hari ini. Kita telah menyaksikan pemaparan dan juga pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Adi Respati dalam pelajaran 2 kita, yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Sangat menarik ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita harus menjadi teladan tadi ya untuk menggugah dan juga mengapresiasi cara berpikir kritis bagi murid-murid. Nah, nanti yang menariknya ini akan kita lihat contohnya yang dilakukan di sebuah sekolah dalam bincang inspirasi. Tetapi sebelum bincang inspirasi, saya akan memberikan penghargaan dulu untuk Bapak dan Ibu yang sekarang sedang menyaksikan webinar ini secara live. Untuk tahu apakah Bapak menyaksikan webinar ini secara live, Bapak dan Ibu akan saya berikan jam. Apakah jamnya sama dengan Bapak dan Ibu? Berarti kalau jamnya sama, ini berarti kita menonton secara live ini Bapak Ibu ya. Hari ini adalah tanggal 7 Juli 2021. Dan jamnya, coba saya tanya ke panitia, ini sekarang kita jam berapa di sini? 14.20. Nah, benar Bapak Ibu? 14.20. Kalau gitu berarti Bapak dan Ibu bisa mengikuti kuis yang akan saya gelar sekarang. Kuis ini adalah kuis tebak kata, tidak sulit untuk menjawabnya. Sekarang Bapak perhatikan, Bapak dan Ibu perhatikan dulu, ada sebuah tautan yang ada di kolom chat YouTube yang sedang Bapak Ibu saksikan melalui di YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI. Nah, di situ ada sebuah tautan yang Bapak Ibu bisa klik, kemudian isi dulu nama, kemudian email, sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu menjawabnya dengan benar dan tepat, paling cepat dan juga paling benar, kamu bisa menghubungi Bapak dan Ibu sebagai pemenang dan mendapatkan e-wallet hari ini Rp200.000 untuk 2 pemenang. Siap? Oke. Kita lemaskan jari-jari dan juga mengasah otak ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya akan berikan pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya tebak kata kita di siang hari ini. Silakan. Oke, ini adalah sebuah ajakan Bapak Ibu. Sepertinya gampang ya. Ini ajakan yang Bapak dan Ibu mungkin lakukan setiap hari ke murid-murid. Apa? Oke, silakan langsung diketik yang secepat-cepatnya ke tautan yang tadi Bapak dan Ibu telah isi biodatanya. Sehingga nanti kalau misalnya jawaban Bapak dan Ibu benar, itulah yang nantinya akan menjadi tangga menuju kemenangan Bapak dan Ibu. Oke, dan saya sekarang sedang menunggu panitia apakah sudah ada jawaban yang paling benar dan juga tercepat. Nah, itu yang paling utama. Oke, ternyata belum ada jawaban yang benar Bapak dan Ibu. Ini menarik, belum ada jawaban yang benar. Oke, saya kasih clue ya. Yang kata pertama ini adalah kata ajakan. Kata kedua, oh oke, okay. Sepertinya ya kalau saya lihat ya, ini kayaknya ada sedikit kesalahan deh. Ini ada kesalahan di, ini boleh saya koreksi sedikit ya panitia ya, karena ada kesalahan di satu kotak nih, harusnya satu kotak aja. Jadi kosong, EL, oke, okay, satu kosong. Kemudian juga langsung AR gitu. Saya koreksi sedikit ya ini ya. Oke. Okay. Ya, oke, okay, kalau begitu depannya benar di Bapak Ibu ya, ada 3 huruf. Nah, kata kedua itu kosong, EL, kosong, AR. Jadi yang Bapak Ibu lihat di sini, mohon maaf nih saya koreksi ya. Jadi, nah, udah tahu ya Bapak Ibu ya, pantesan tadi belum ada yang benar. Oke, okay, udah tahu Bapak Ibu, kesalahan bukan di pihak Bapak Ibu, tenang. Tapi sudah saya koreksi, mudah-mudahan sudah bisa mengkoreksi dari jawaban Bapak dan Ibu. Silakan. Pemenangnya adalah yang pertama adalah sudah masuk ternyata. Jawabannya dulu ya, oke. Okay. Jangan protes Bapak Ibu, sudah kami koreksi. Baik,
Dan inilah adalah jawabannya. Silahkan. Ayo belajar. Oke. Siapa tadi yang jawabannya benar, Bapak dan Ibu? Jawabannya mungkin di awal sempat yang bingung ini apa ya, tapi ternyata setelah dikoreksi langsung ada yang gerak cepat untuk memberikan jawaban yang benar ini. Dan saya sudah punya dua orang pemenang pada siang hari ini. Dan pemenang pertama langsung saya akan umumkan. Oke, siapa panitia? Ibu Dewi Nurhaini, SDN Cicayur 1 Bandung. Aduh Ibu, congratulations, selamat Ibu dari Bandung ya, mendapatkan 200 ribu rupiah. Dan pemenang kedua saya akan umumkan juga langsung. Oke, pemenang kedua ini hurufnya di depannya dari F, Bapak Ibu. Apakah ada yang punya nama dari F depannya? Oke, namanya adalah Fauzani Agitia, SMAN 2 Temanggung. Oke, selamat. Untuk pemenang yang kedua, akhirnya Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau misalnya belum terpilih menjadi pemenang, karena saya masih ada satu kuis lagi nanti menjelang akhir. Jadi jangan kemana-mana, kita masih terus belajar di sini, karena esensi utama dari acara kali ini adalah kita belajar bersama. Kalau yang tadi hiburan aja supaya Bapak Ibu tidak bosan dan juga tetap semangat. Oke, tadi kita telah membahas mengenai critical thinking atau cara berpikir kritis bagi murid-murid dan juga bagi guru. Dalam pelajaran kedua, critical thinking, berpikir kritis dalam teknologi. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya bagaimana cara penerapannya di kelas? Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk bincang inspirasi. Bincang inspirasi ini akan memberikan Bapak dan Ibu sebuah contoh yang sudah dikerjakan oleh sesama guru di Indonesia. Kali ini kita akan mengeksplorasi cara berpikir kritis yang dilakukan di dalam kelas bersama host kita Vivit Kavi dan Bapak Adin Novarisa dalam obrolan menggugah berpikir kritis. Inspirational figure, tokoh yang sangat menginspirasi dalam berbagai kegiatannya dan pencapaiannya. Dia adalah seorang guru dan langsung aja kita berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Pak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Tutit. Halo Pak Adin, sehat? Bapak Adin Novarisa. Tak kenal maka tak sayang, kita berkenalan dulu dengan Pak Adin. Jadi Pak Adin ini beliau adalah guru bahasa Inggris dan wakil kepala sekolah SMP Islam At-Taubah. Beliau juga adalah founder komunitas School of Teachers, t.me/School of Teachers, narasumber Google Workspace for Education untuk APSI atau APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Lalu beliau juga adalah Google Certified Educator Level 2, menerapkan sistem gamification untuk murid-muridnya dan membuat program teknologi di sekolah bagi murid dan guru dengan nama Teachers Champion and Student Champion. Wah, sebelumnya sama tepuk tangan dulu. Keren banget. Semua pencapaiannya sungguh kekinian. Waduh, ini benar-benar mengikuti zaman dan mengikuti ibaratnya apa ya, tempo teknologi yang berpacu sangat cepat saat ini begitu. Dan tentunya itu semua langsung mengarah ke yang namanya, kalau kita mau mengacu cepat gitu ya dengan teknologi, ada satu hal yang paling penting, yaitu kita harus berpikir kritis. Dan melalui segala aktivitasnya Pak Adin ini, beliau itu mengajarkan yang namanya berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini Pak Adin tentunya pada kali ini diundang untuk ngobrol di segmen Bincang Inspirasi untuk sharing pengalaman Bapak dalam menerapkan metode pengajaran yang menggugah, yang membuat apa ya, orang-orang langsung mau nggak mau harus berpikir kritis tentunya oleh murid-murid. Nah, boleh diceritakan Pak pengalamannya Pak Adin seperti apa? Baik. Terima kasih Bu Fikir. Jadi saya
harus mengikuti zamannya gitu ya. Di mana mana kan kita diminta oleh penampilan juga untuk menggunakan kolam dengan metode hot yang harus kita ajarkan. Nah, saya biasanya kalau metode mengajar itu sama saja dengan hal yang umum ya, dengan menggunakan metode umum, tetapi saya melakukan pendekatan yang agak berbeda. Nah, biasanya ketika di awal kelas, itu saya kalau mengawali dengan sebuah pertanyaan, a question, ya, a big question. Yang kedua, atau menyajikan sebuah isu, ya, fact isu, atau tema, atau fenomena terkini yang ada di dunia ini, yang sedang akan menyatakan. Nah, dengan bantuan teknologi, kita bisa memudahkan. Jadi, seorang guru itu harus bisa up to date dengan keadaan tadi. Nah, dengan simple tools ya, saya menggunakan Google Calendar, kita bisa tahu ya, apa yang sedang happening di dunia. Nah, dalam hal ini adalah COVID-19 yang memang sedang di dunia awal. Nah, jadi saya itu menghubungkan materi ajar saya dari Inggris dengan COVID-19. Sehingga listrik dan anak menjadi ingin tahu. Daripada saya langsung menunjukkan benda materi konten saja. Seperti itu Mbak Putri. Oke, baik-baik. Nah, saya pengen tahu juga dengan sistem Smart Classroom ini untuk para guru dan murid dalam program yang Teachers and Student Champion. Itu seperti apa sistemnya, Pak Adin? Silakan. Ya, jadi awalnya begini. Saya menerapkan sebuah metode yang namanya gamification atau gamification untuk pembelajaran edukasi. Nah, nyambung dari cerita awal tadi tentang COVID yang sedang melanda dunia, jadi saya hubungkan dengan materi saya buat menggunakan tools sederhana, menggunakan Google Form. Nah, gitu. Jadi saya membuat gamifikasi mengubah suasana sehingga siswa itu seperti agen, seperti secret agent, ya, agen rahasia yang harus bisa memecahkan masalah yang sedang terjadi di dunia ini, yaitu COVID-19. Dengan bagaimana caranya menanggulangi bahaya COVID-19. Nah, simpel sebetulnya idenya bahwa anak itu saya jadikan sebagai agen rahasia, lalu saya membuatkan suasananya, membuat environment tepatnya sebagai agen. Kemudian mereka harus melewati sebuah challenge, itu harus menjawab atau harus bisa membuka 10 peti rahasia. Nah, dalam peti itu adalah sebuah soal. Ketika anak berhasil menjawab soal, maka terbuka dan akan muncul jawabannya atau muncul kode-kode rahasia atau kode-kode yang nanti akan mereka gabungkan. Jadi setelah ketika siswa berhasil menjawab 10 pertanyaan yang saya buat atau bahasa gamifikasinya berhasil memecahkan kode yang tersimpan dalam peti-peti itu, maka dia bisa merangkaikan sebuah kata. Nah, kata itulah yang nanti akan disajut di Google Form sebagai hasil pembelajaran. Ketika ada siswa yang belum berhasil menjawab sepenuhnya, maka dia dengan sangat sukarela ya, tak tanpa dipaksa, mengulang lagi, menjawab lagi pertanyaan sampai semuanya benar. Nah, dari situ feedbacknya luar biasa. Sehingga siswa itu meminta kepada saya untuk, Pak, ajarkan lagi dong guru yang lain seperti ini, asik Pak. Nah, dari itulah saya membuat program yang namanya Smart Classroom, dia teacher champion dan student champion. Dengan setiap Jumat itu saya melatih guru di sekolah untuk mengeksplorasi teknologi, khususnya teknologi juga dalam penggunaan di sekolah. Tak hanya guru, siswa juga kami ajarkan. Jadi beberapa siswa yang passionnya di teknologi itu sangat tinggi, saya kumpulkan. Jadi saya berikan setiap hari Sabtu untuk kita untuk pembekalan, pendampingan, pelatihan menggunakan teknologi. Sehingga ketika kita mencoba something new, tools yang baru itu, kita sudah punya semacam wadahnya. Di guru ada, di siswa juga ada. Ketika semuanya works ya, berhasil, kita tinggal ajarkan ke sana. Ya, seperti itu, sedikit tentang program Smart Classroom. Wah, gila, keren banget Pak Adin. Saya juga jadi pengen langsung ikutan belajar karena itu menghadirkan dua hal, bukan hanya memicu murid
atau juga Pak Dino sendiri untuk berpikir kritis dan membuat sebuah soal yang penuh tantangan, tapi membuat, jadi kalau murid itu mereka selalu mempunyai rasa penasaran, itu sebenarnya adalah pemicu dari semangat gitu ya Pak ya, sehingga mereka terus mau ikut serta dan juga belajar. Nah, itu kan sebuah sistem yang sebenarnya tidak, atau bisa bilang tidak umum atau belum umum dan baru. Nah, bagaimana sih Pak Adin itu mengatur waktu? Kita langsung masuk ke manajemen waktu nih Pak ya. Karena kan banyak hal harus dipersiapkan, metode pengajaran sampai juga eksekusi. Nah, apalagi ketika eksekusi tersebut dengan sistem membiarkan murid untuk eksplorasi topik dengan cara berpikir mereka, berarti waktu yang dibutuhkan atau yang digunakan itu lebih lama dari biasanya, Pak ya. Bagaimana tuh Pak Adin memanajemen mengatur waktu tersebut? Nah, betul sekali ya bahwa kita perlu persiapan untuk melakukan itu. Semua kan sebetulnya tertuang dalam lesson plan ya, dalam LPP kita. Nah, cuma LPP kita itu kita desain ulang. Jadi kuncinya ada di skenario pembelajaran. Nah, saya karena punya motonya itu going extra mile, saya ingin doing something yang apa, sesuatu yang lebih. Karena saya ingin sekali memberikan siswa itu pengalaman belajar yang terbaik, yang menyenangkan. Sehingga kalau setiap malam itu tidak pernah lepas dari belajar. Exploring teknologi, kalau di Google itu saya selalu membaca atau membuka Google Applied Digital Skills untuk saya mengupgrade dunia yang baik. Termasuk ketika mendesain gamifikasi menggunakan Google Applied, itu saya lakukan dengan belajar tentu dengan semangat supaya anak-anak itu bisa merasakan pengalaman yang efektif, pengalaman yang terbaik yang dia rasakan. Nah, tentunya dengan kebijakan kurikulum yang pandemi ini kan kita bisa ya hanya tidak dibebankan dengan banyak kompetensi yang kita kuasai. Jadi kita bisa memilah materi esensial mana yang kita ajarkan. Sehingga sebetulnya tidak banyak mengubah waktu di kelas di sekolah. Tapi yang ada panjang adalah kesiapan kita dalam menyusun atau mendesain tentang pembelajaran. Karena Google Form tadi saya menggunakan cukup kompleks, saya memotong-motong video, saya membuat banyak link menuju Telegram dan sebagainya. Jadi itu mungkin lebih kepada levelnya ya. Dibuat level mudah juga bisa. Tapi saya merasa tidak puas kalau gampang diteplak oleh siswa saya. Jadi saya buat sesuatu yang unik, yang memang memberikan pengalaman anak belajar dengan cepat. Dan kedua kan faktor lainnya anak itu kan kita terapkan dalam pembelajaran. Anak punya tema dan itu kan jadi satu yang mungkin kita ubah. Nah jadi lebih banyak kita menemukan suatu yang di-size lebih dulu. Mungkin di weekend saya lebih banyak belajar. Setiap malam saya sempatkan belajar. Jadi ketika di kelas itu tidak mengubah jadwal ya, sesuai dengan kebijakan di sekolah. Seperti itu. Betul sekali. If you never try, you never know, ya. Ya, kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah tahu. Benar. Dan kita sendiri juga harus coba trial and error. Ini bisa nggak dia merenapasikan, gitu ya. Oke, baik. Jadi harus banyak ngulik dan mempersiapkan waktu, bisa dibilang jauh-jauh hari, untuk bisa mengeksekusi sebuah platform yang membuat si murid itu merasa tertantang sehingga mereka penasaran dan rajin terus ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat tadi sulit sama Pak Adin, tidak mudah ditebak ya. Oke, nah sekarang saya lanjut ingin tahu mengenai hasilnya atau outputnya, karena ini kan membutuhkan waktu, energi, pikiran yang cukup banyak dan tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi menurut Pak Adin, apa hasil yang sudah Bapak lihat dari semua usaha Bapak dengan mengulik teknologi dan khususnya menggugah murid dan komunitas di sekolah untuk terus dan terus berpikir kritis? Satu hal yang saya pahami bahwa anak milenial sekarang itu kan belajarnya bukan hanya dari kita, ya. Kita not the only one. Guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari mana saja. Nah, saya menyadari itu bahwa artinya satu hal yang harus saya ciptakan itu membuat mereka itu bisa belajar mandiri. Nah,
dengan metode ini, saya alhamdulillah berhasil membuat anak itu bisa belajar mandiri tanpa harus kita paksa-paksa. Karena mereka sudah tahu apa manfaatnya, apa pentingnya mempelajari mandiri dan sebagainya. Nah, jadi itu hasil yang saya bisa lihat walaupun bertahap ya, kan seperti anak tangga ya. Critical thinking itu sebuah skill yang memang harus diasah. Nah, saya sudah mencoba menilai itu dan melihatnya seperti tadi. Anak-anak sudah mulai bisa mandiri belajar, tanpa lagi harus disuapin, gitu ya. Tanpa harus di, apa namanya, ditolak, diperintah oleh gurunya. Tapi sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Tapi ini cita-cita kemandirian dalam belajar. Wah, keren banget, itu dia. Memberikan bekal kepada anak agar terbiasa tidak selalu menunggu suapan, tapi menjadi seorang siswa atau siswi yang mandiri dalam belajar dan mempunyai inisiatif sendiri untuk menjadi seseorang yang ingin belajar dan belajar terus seperti role figure-nya yaitu Pak Adin. Seperti contohnya, saya ingin seperti Pak Adin, wah keren banget itu tuh. Alright, nah langsung aja nih Pak ya, jadi penggunaan teknologi itu membuat orang tua sebenarnya khawatir karena anaknya terjebak dalam generasi instan bisa disebutnya, karena kemana-mana ada instan. Sebagai orang tua juga saya sempat gemas, anak-anak tuh di luar jam belajar pun mereka itu di depan layar terus ya gitu. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini nih, dimana penggunaan gawai menjadi sesuatu yang anak-anak tidak bisa lepas, can't live without gitu ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak caranya untuk bisa apa ya, balance antara belajar dan main di gawai. Nah, terus mungkin sempat ada kekhawatiran dari orang tua, mungkin bisa di-share di sini, Pak, bagaimana? Ya, ini pengalaman menurut saya ketika melakukan sosialisasi digital learning di sekolah. Muncul kecemasan, ya. Kecemasan dengan orang tua yang apa, mungkin memang sudah umum juga. Ya. Ketika memegang gawai terlalu lama, itu akan menimbulkan efek sakit mata, atau mungkin takut dengan pornografi dan sebagainya. Maka satu hal yang saya juga mau itu bahwa apakah yang salah itu teknologinya atau penggunanya? Jadi ternyata jawabannya itu juga yang salah itu penggunanya. Nah, artinya buat orang tua ya dimanapun itu jangan khawatir dengan penggunaan teknologi. Dalam hal ini critical thinking akan semakin cepat, akan semakin membantu siswa dalam mengasah kemampuan critical thinkingnya dengan teknologi yang ada seperti ini. Dimana saat ini gawai menjadi satu-satunya alat belajar. Ya. Saya selalu bilang anak-anak bahwa handphone yang kalian gunakan adalah alat belajar. Namanya alat belajar. Dimana tentunya tempat dia bermain, tempat dia belajar pula. Seperti sisi mata uang ya, tidak mungkin dipisahkan depan belakang itu sama. Maka jangan pernah memisahkan mereka dengan dunia seperti ini. Maka sebagai guru kita yang harus masuk ke dunia mereka, bahwa itu yang harus dilakukan. Kemudian segala sesuatu jangan paksakan teknologinya untuk mengikuti keamanan, tapi berikan edukasi kepada anak dan orang tua. Itu kuncinya. Berikan edukasi, berikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada orang tua bahwa penggunaan teknologi itu bisa membantu mencapai critical thinking yang lebih cepat. Wow, oke. Okay. Itu dicatat langsung ya, jadi memang harus orang tuanya juga ikut diedukasi, bukan hanya gurunya saja. Oke, okay, langsung aja last but not least, Pak Adin silahkan bisa di sini menggunakan platform ini untuk berbagi saran juga tips buat para guru-guru di seluruh Nusantara. Silahkan Pak Adin. Baik, pesan saya penting saya juga dapatkan di Indonesia bahwa belajar itu sepanjang hayat, long life learning ya, bahwa sebagai seorang pendidik kita dikatakan untuk terus belajar. Seperti halnya saya, lalu going the extra mile, lalu ingin belajar. Ada satu hal yang bisa saya bagi. Kalau saya tidak pernah belajar, saya mau bagikan apa? Itu tip dari saya. Kedua, jangan terjebak dengan teknologi. Meskipun teknologi hanyalah alat bantu, sebuah tools. Yang penting adalah kita mendesain pembelajarannya, membuat skenario aja yang terbaik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus tangguh, Bapak Ibu. Belajar untuk belajar dan terus belajar ya, jangan sampai kita apa namanya malah lelah ya, terus kita give up dan
dilakukan untuk menjaga supaya kita tidak punah, berubah atau punah. Itu dia kuncinya, rajin ngulik, berubah atau punah. Pasti nggak pengen punah kan, pengen terus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan jangan sampai ketinggalan dengan namanya teknologi, tapi jangan lupa di balance gitu ya dengan kegiatan yang kita juga masuk dan memahami murid. Jadi harus, itu bisa dibilang adalah seperti two-way communication gitu. Jadi jika kita ingin mengerti, kita juga, jika ingin dimengerti, kita juga harus mengerti lawan, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Alright, terima kasih banyak Pak Den atas waktunya, sama-sama, atas tipsnya, dan juga menjadi pengalaman yang luar biasa. Semoga menjadi inspirasi dan juga menjadi pemicu untuk guru-guru seluruh Nusantara untuk terus semangat. Berubah atau punah, pilih yang mana? Pastinya pilih untuk berubah ya. Baiklah, sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi di segmen Inspirational Talk berikutnya. Terima kasih Pak Adin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Vivit Kavi dan Pak Adin Novarisa. Sungguh luar biasa sekali tadi ceritanya ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru seluruh Nusantara yang sedang hadir pada siang hari ini bisa mengambil pelajarannya dan juga terpacu untuk juga mungkin mempraktekkan beberapa pengalaman dari Pak Adin demi sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, Bapak dan Ibu, kami juga mengharapkan bahwa semua peserta yang hadir pada siang hari ini memanfaatkan betul-betul program ini untuk belajar dan juga saling bertukar pikiran, dan juga yang paling penting adalah kita bisa belajar dengan suasana yang mengasyikkan. Nah, dalam suasana yang mengasyikkan ini, sebelum kita akan menuju ke segmen berikutnya, yaitu adalah sebuah video yang akan menampilkan tips-tips praktis. Bagaimana kalau kita menggelar dulu kuisnya lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tadi yang masih belum beruntung, tadi saya juga sempat ke grup Telegram dan memperkenalkan diri saya. Bapak Ibu, saya Fenanisa. Gimana Bapak Ibu? Sudah hadir belum di webinarnya? Sebentar lagi ada quiznya loh Bapak Ibu. Sudah kasih bocoran dan ada yang jawab. Mbak Fena, udah ikutan dari kemarin tapi belum beruntung. Jangan khawatir, kita tidak pernah tahu kapan keberuntungan kita akan mampir. Yang penting usaha dulu. Dan anggap aja yang namanya quiz ini bukan yang penting adalah hadiahnya Bapak Ibu, tapi juga ngecek apakah tebakan kita itu betul apa salah. Itu merupakan kepuasan tersendiri. Baiklah, saya punya tebakan kata lagi nih Bapak Ibu, ada dua kata yang ditebak ya, dua kalimat sebetulnya di sini. Bapak dan Ibu seperti biasa bisa melihat ada tautan di chat YouTube yang Bapak dan Ibu sedang lihat dan dari tadi sering mengetik untuk memberikan komentar. Nah, situ ada sebuah link menuju ke Google Form. Silakan diisi dulu nama, kemudian asal Bapak Ibu, dan juga yang paling penting emailnya, sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu menang, kita bisa menghubungi Bapak dan Ibu di email yang siap. Kalau begitu kita tulis, kita gelar, tebak kata lagi. Baiklah, ini dia katanya yang Bapak Ibu harus tebak. Silakan. Apa ya? Ada M, ada E. Di kuis yang sebelumnya, Bapak dan Ibu ada yang menebak kuis minggu lalu. Bapak Ibu, beda pertanyaannya. Walaupun di kuis yang pertama itu sama, tapi kedua dan ketiga ini beda loh pertanyaannya. Kata-katanya beda, jadi silahkan ditebak lagi kira-kira apa. Kalau sudah tahu jawabannya, langsung diketik cepat-cepat. Dan juga mudah-mudahan jawabannya akurat. Karena yang paling cepat dan tepat itulah yang akan mendapatkan hadiah e-wallet senilai Rp200.000 untuk dua orang pemenang. Oke, dan sekarang saya bisa bertanya kepada panitia. Panitia, apakah sudah ada yang menang? Oke, masih ditunggu katanya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin perlu waktu ya untuk akan menebak, kemudian diketik jawabannya, kemudian dikirimkan melalui Google Form yang ada di tautan Bapak dan Ibu lihat di kolom chat di YouTube ini. Oke Bapak Ibu, saya masih menunggu. Oh, ada clue. Baiklah, ada yang bertanya mengenai clue-nya ya. Oke, clue-nya itu yang kata kedua, ya kata kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Kata yang pertama itu adalah sinonimnya bebas. Wah, sudah gampang Bapak Ibu ya. Ini saya memberikan clue-nya sudah
Sudah jelas sekali. Berarti sepertinya sudah ada yang menjawab dengan benar. Bagaimana panitia? Sudah ada yang menjawab dengan benar? Ini saya mendapatkan semua konfirmasi lewat teknologi yang ada di kuping saya, Bapak Ibu. Jadi saya bisa mendengar. Oke, sudah ada yang menjawab dengan benar, panitia? Masih ditunggu. Masih ditunggu. Oke, baiklah. Kalau gitu saya kasih clue lagi ya. Kata yang pertama itu adalah sinonimnya bebas. Kalimat yang kedua adalah yang kita lakukan sekarang. Kita sedang sedang apa, Bapak Ibu? Berdiri? Oh, belum tentu, karena mungkin saya berdiri, Bapak dan Ibu duduk mungkin ya di depan laptop atau komputer ya. Tapi yang sedang kita lakukan dari awal sampai saat ini adalah kita sedang. Oh, sudah ada pemenangnya. Baiklah, ternyata saya akan umumkan. Oke, pemenang yang pertama. Oh iya, saya akan memberikan dulu jawabannya dulu ya. Apakah jawaban dari tebak kata kita pada siang hari ini? Inilah jawabannya. Merdeka belajar. Bapak Ibu, apakah ada yang benar tadi jawabnya? Belum benar, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, masih ada nanti di pelajaran yang ketiga ya, karena kita masih punya 6 pelajaran. Oke, baiklah. Kalau gitu ini adalah jawabannya, dan Bapak dan Ibu guru yang telah berhasil menjawab dengan benar, silakan deg-degan sedikit karena sekarang saya akan membagikan nama-nama pemenangnya, ada 2 orang. Nama yang pertama ini dari mana dulu nih, panitia? Dari Surakarta. Bapak Ibu ada dari Surakarta? Apakah Anda? SMP 19 Surakarta. Siapakah itu? Namanya siapa? Ibu Elsa Chandra Putri. Selamat menjadi pemenang, mendapatkan Rp200.000. Oke, dan yang sebelum saya mengumumkan yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kuis ini hanya bisa dilakukan jika Bapak dan Ibu menonton kuis ini secara live. Secara live itu berarti sekarang itu jam berapa, panitia? 2.50. Jadi 14.50 waktu Indonesia bagian barat, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sedang melihat webinar ini di waktu tersebut, berarti sedang live nih di tanggal 7 Juli 2021. Kalau telat atau telat, ya berarti itu hanya rekamannya, Bapak dan Ibu tidak bisa ikutan kuisnya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa coba lagi untuk ikutan webinar live-nya di pelajaran yang ketiga. Oke, dan saya akan mengumumkan satu-satu pemenang lagi. Dari daerah mana? Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, siapakah pemenangnya? SD Muhammadiyah 2. Namanya? Ibu Yesika Subroto. Selamat Ibu Yesika Subroto. Ini berarti diambil dari ribuan guru yang sedang menonton sekarang dari seluruh Nusantara. Ini berarti Ibu, dua pemenang ini sangat beruntung. Dan kita akan ada kuis lagi nanti, jangan lupa, di webinar berikutnya di pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu ya. Oke, tapi di antara semua hadiah-hadiah yang diberikan hari ini, tidak ada hadiah yang lebih berharga daripada ilmu. Kalau karena itu kita masih belajar ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih semangat Bapak dan Ibu. Walaupun juga sambil mengerjakan sesuatu tidak apa-apa. Kita akan menyimak berikutnya adalah tips yang sangat praktis yang bisa langsung Bapak Ibu praktikan dalam kegiatan belajar mengajar. Bersama Firza Daud, masih dalam pelajaran berpikir kritis dan teknologi. Ini dia. Apa iya ya? Ah, nggak mungkin nih. Kenapa sih, Pak? Ini loh, ada berita zaman sekarang yang memang harus dipilih-pilih mana yang benar sama mana yang hoax. Setuju. Sore hari matahari terbenam, melihatnya dengan penuh kekaguman. Cakep. Berpikir kritis perlu ditanam agar dunia dalam genggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Firza Daud. Di sini saya akan kembali memberikan tips yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara.
kami untuk angkat sebentar. Halo Mas Firza. Halo Mas Firza. Halo Bapak Rizal dan Ibu Ega. Mas Firza, apa kabar nih? Baik Pak, semoga Bapak dan Ibu juga dalam keadaan baik terus ya. Ini ada cerita apa nih Bapak Ibu? Tapi sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, ini kan kita juga lagi ditonton oleh Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Jadi, saya pengen Bapak Ibu perkenalkan diri dulu ya, sekaligus langsung sama ceritanya. Baik, perkenalkan saya Ahmad Rizal dari Islamic School Harapan Mulia, Bali. Halo saya, nama saya Lisya Mega Sari, biasa dipanggil Ibu Ega, dari SLP Negeri Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Mas Rizal, saya ingin membiasakan murid berpikir kritis, karena tentunya kita ingin membangun generasi yang mampu berpikir dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemampuan ini tentu merupakan aset untuk menjalankan karir di bidang apapun, kan Mas Rizal? Nah, saat ini saya mengajar murid berkebutuhan khusus hambatan pendengaran atau tuli. Saya yakin murid-murid saya juga mampu berpikir kritis, karena seperti kita semua tahu, di zaman saat ini dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang sangat cepat setiap harinya, sangat dibutuhkan kemampuan berpikir kritis sehingga dapat beradaptasi dengan semuanya. Dan saya ingin murid-murid saya mampu beradaptasi dengan zaman ini, dan saya ingin Mas mengajarkan murid-murid saya bagaimana cara berpikir kritis. Wah, terima kasih nih Pak Rizal dan juga Ibu Ega buat sharingnya. Kalau gitu, saya juga mohon izin ya untuk memberikan tipsnya berdasarkan materi webinar hari ini. Berpikir kritis sangat perlu agar kita bisa terus mengembangkan diri, beradaptasi, dan juga menghasilkan solusi. Namun, untuk bisa memiliki pemikiran kritis, pastinya perlu proses. Tips pertama, sisipkan aktivitas berpikir kritis di setiap kegiatan belajar mengajar Anda. Latih dan praktik terus. I notice, I wonder. Saya jadi berpikir sesering mungkin, setiap hari, di setiap topik dan mata pelajaran. Berpikir kritis sama seperti melatih otot, akan semakin kuat jika rutin dilatih. Apa yang akan terjadi jika sering dipraktikkan? Jika di awal berpikir kritis itu dirasakan sulit, nantinya akan menjadi mudah. Setelah jadi mudah, akan jadi mahir. Setelah mahir, akan menjadi insting. Wah, kalau murid kita instingnya sudah berpikir kritis sejak usia muda, bayangkan apa yang mereka akan capai ketika dewasa. Tips kedua, murid perlu contoh konkret. Seperti apa sih cara berpikir kritis itu dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Guru dapat memberikan demonstrasi lewat dua cara. Melalui ucapan. Ucapkan, Bapak Ibu jadi sadar. Bapak Ibu jadi berpikir sesering mungkin di tengah menjelaskan topik. Entah itu di kelas, di video, bahkan di podcast. Semakin sering murid mendengar Bapak Ibu mengucapkan ini, semakin berani mereka memulai sendiri. Melalui tulisan. Munculkan tulisan, Bapak Ibu jadi sadar. Bapak Ibu jadi berpikir, sesering mungkin di semua materi ajaran tertulis. Di tulisan umpan balik Bapak Ibu untuk murid. Post digital yang Bapak Ibu buat. Blog Bapak Ibu, Instagram, Facebook, bahkan WhatsApp group. Kalau perlu, buat juga stiker, aku jadi sadar, aku jadi terpikir, untuk di-share di grup WhatsApp dan Telegram. Tips ketiga, waktu baru mulai membiasakan, jangan terburu-buru untuk memberikan koreksi jika murid Anda pendapatnya salah. Ketika anak mulai latihan berpikir kritis, ia masih mengalami perang batin loh dengan ketakutan pendapatnya akan ditolak atau dibilang salah. Jadi, ucapkan, terima kasih sudah berbagi. Ingat juga, semakin seseorang berpikir kritis, semakin personal gagasannya. Sehingga yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan adalah murid-murid yang punya pendapat original. Semakin sering murid-murid berpikir kritis tentang banyak hal,
mereka juga akan semakin kritis terhadap pikirannya sendiri. Nah, di sini mereka akan terlatih untuk menyadari gagasan mereka benar atau salah. Tips keempat, jangan lupa memberikan penghargaan untuk keberanian dan usaha murid dalam berpikir kritis. Hargai usahanya melawan kecemasan. Hargai orisinalitas pendapatnya. Hargai sensitivitas observasinya. Tidak apa jika salah, selama ia mau mencoba dan belajar. Sampaikan penghargaan ini di kelas dan grup chat. Semua penghargaan ini akan membuat murid betah dan terus ingin berbagi dengan guru dan teman-temannya. Terakhir, jangan lupa pesan trainer kita hari ini, Mas Adi Respati. Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat mencoba praktik berpikir kritis dengan latihan saya saja saya berpikir. Ajak dan latih murid sesering mungkin, walaupun di awal terasa berat, lama-lama mereka akan terbiasa dan bahkan akan menikmati. Akhir kata, terima kasih telah mengajarkan adik-adik dan anak-anak kita semua. Nah, itu dia tipsnya Bapak Ibu. Coba diterapkan dan tetap semangat ya. Terima kasih Mas Firza. Saya akan coba dengan semangat. Saya juga siap. Pasti akan mencobanya. Mas Firza, terima kasih ya. Sehat-sehat Mas Firza. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Sehat-sehat juga ya. Nah, buat Bapak Ibu yang lain, jangan lupa untuk praktekin tips tadi. Dan ikuti terus episode selanjutnya untuk mendapatkan tips praktis lainnya. Saya Firza Daud, pamit, kuat kritis, dan tetap semangat. Dan Ibu, di akhir pelajaran ini saya selalu punya banyak catatan mengenai pelajarannya. Seperti yang tadi kita pelajari ya, saya jadi sadar, kemudian jadi berpikir mengenai semua materi yang terjadi hari ini. Kita refleksi dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita refleksi untuk mengetahui bagaimana perasaan Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu sadari di pelajaran ini, dan juga mungkin terpikir akan sesuatu. Nah, jadi nanti kita akan melakukan refresh tersebut dalam sebuah tautan yang bisa langsung diklik di YouTube seperti biasa di YouTube chat Bapak dan Ibu, dan bisa diisi langsung refleksinya di situ. Nah, sambil Ibu lihat refleksi tersebut dan juga diisi, saya juga akan memberikan beberapa jadwal yang terkait dengan adanya webinar. Webinar ini akan dilakukan secara live sampai di 4 minggu ke depan. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang Bapak dan Ibu bisa ingat dan juga catat. Kita telah melakukan pelajaran 1 sudah minggu kemarin ya Bapak Ibu ya. Kemudian pelajaran 2 itu hari ini. Ini di hari 7 Juli. Jangan lupa pelajaran ketiga itu bisa disaksikan secara live hari Rabu 14 Juli 2021, selalu di hari Rabu dan selalu di jam 1 siang sampai jam 3.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, minggu depan itu pelajaran yang ketiga itu 14 Juli, kemudian pelajaran keempat itu tanggal 21 Juli, kemudian pelajaran kelima itu di hari Rabu, tanggal 4 Agustus, dan pelajaran keenam itu di tanggal 11 Agustus. Dan semua pelajaran ini sebetulnya bisa juga dilihat secara rekaman, rekamannya bisa ada di sesi asinkronus Bapak dan Ibu, tapi kalau ngelihat di asinkronus tidak bisa ikutan kuis yang tadi saya sudah gelar beberapa kali. Baiklah Bapak dan Ibu, ini saya sudah mencatat juga beberapa refleksi saya, giliran Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan untuk terus mencatat refleksi Bapak dan Ibu, dan ada tautannya yang sudah ada di kolom chat, silakan untuk diklik dan juga diisi bagaimana refleksi Bapak dan Ibu hari ini. Nah, kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga pelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan kita bahas di kelompok Telegram. Dan semua pengalaman Bapak dan Ibu dalam mempelajari kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini bisa dibagikan melalui media sosial Bapak dan Ibu. Jangan lupa, hashtagnya adalah Belajar Semangat Guru.
Jadi nanti kita semua bisa saling belajar, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling untuk memberikan pengalaman, dan juga tentunya bisa saling berkolaborasi. Terus kita berinovasi, terus belajar demi generasi masa depan andalan bangsa. Saya pamit dulu, saya Fena Anissa. Kita ketemu lagi minggu depan di pelajaran yang ketiga. Sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa hashtag belajar semangat guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih.